Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban dan jajarannya bekerja sama dengan Yayasan Organisasi Profesi serta Kader terus mengeliminasi tuberkulosis di Tuban. Hal itu diungkapkan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Tuban, S.A. Ratnasari, pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia di Pantai Mangrove. Ratna menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah strategis untuk pencegahan dan pengobatan TBC sesuai arahan pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya, yaitu kampanye melalui media sosial yang dikemas dalam lomba karya video. Lebih lanjut, dengan dukungan lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan tahun 2030 mendatang TBC bisa tereliminasi. Menurut wanita berkacamata itu, upaya ini juga sejalan dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC. Untuk itu, ia berharap masyarakat Tuban yang menemukan seseorang di sekelilingnya yang memiliki tanda-tanda TBC agar segera melapor ke puskesmas terdekat. Selain itu, di 20 kecamatan juga sudah ada kader yang siap mendampingi masyarakat mengeliminasi TBC ini. Setelah diperiksa dan dinyatakan positif TBC, lanjut Ratna, pasien akan mendapatkan pengobatan secara gratis dan rutin selama 6 bulan. Selain penderita TBC, Ratna juga menganjurkan keluarga terdekat ikut minum obat untuk pencegahan. Kondisi di Tuban sendiri, berdasarkan data Dinkes P2KB, pasien TBC mengalami peningkatan. Sampai tahun 2022 lalu, tercatat sebanyak 1.928 orang terkena TBC. Dalam upaya untuk penyuluhan terkait dengan pencegahan TB dan juga pengobatan untuk TB. Jadi mengajak masyarakat untuk lebih bisa kita menemukan atau deteksi dini kasus TB dan untuk pengobatannya. Sehingga diharapkan nantinya di tahun 2030 kita bisa eliminasi TB. Monggo masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban, kalau misalnya menemukan di sekitar wilayah, di sekitar rumahnya atau tetangganya, kalau ada yang batuk lebih dari 2 minggu, untuk bisa disarankan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, yaitu puskesmas. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan tes dahak. Okay. Kalau memang nanti positif, mereka akan positif TB, maksud saya, dia akan diberikan pengobatan secara gratis. Pada saat yang sama, Ketua Yayasan Banu Yasa Sejahtera, Khairul Asari, mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan penyuluhan TBC di Tuban. Bahkan kadernya juga masih melakukan investigasi ke tempat-tempat yang berisiko tinggi. Sampai saat ini, pasien yang didampingi yayasannya bisa lebih dari 300 orang. Dari 20 kecamatan di Tuban, terdapat 2 puskesmas yang paling tinggi pasiennya. Kalau kegiatan untuk memerangi sendiri banyak, masih termasuk investigasi kontak itu kan juga upaya untuk memutus tali penyebaran itu. Kemudian selain investigasi kontak, kami juga memberikan dukungan kepada pasien MDR. MDR itu pasien yang sudah levelnya up dari TB biasa, jadi dia pengobatannya harus digersih, sehingga itu juga perlu dukungan. Dukungan yang kami berikan tidak hanya soal moral, juga pendampingan dari kader kami. Kemudian juga dukungan terkait dengan material, kami menyumbang berupa bantuan-bantuan nutrisi seperti itu. Kami juga mensupport mereka dalam melakukan follow up melalui kerjasama kami dengan Lasismu, terkadang juga bersama dengan Basnas, begitu mas. Dari Tuban, Tim Liputan Bok Tuban TV mengabarkan.